yang kesiapannya Niki. Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi. Tolong Pak polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah, itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan, dia minta Pak polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa, di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong, apa yang diposting Niki itu benar ada kejadian, sehingga orang itu lapor. Jadi tidak ada yang fitnah. Fitnah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ini saya luruskan. Yang kedua, yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin di persidangan. Saya ingin mendengar sendiri dari mulut jaksa, berapa kerugian yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita. Itu saja, apakah 200 miliar, 1 triliun, berapa kita nggak tahu. Saya mau dengar sendiri kerugian itu disampaikan oleh jaksa pada persidangan hari Senin. Baru saya bisa menanggapi. Bang, sidang offline atau online, Bang? Kenapa? Sidang offline atau online, Bang? Kita saya minta supaya sidangnya offline. Karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Sidang teroris saja di Jakarta Timur itu dihadirkan terdakwanya. Sangat aneh kalau sidangnya Nikita itu tidak dihadirkan di persidangan. Karena itu adalah aturan di KUHAP bahwa terdakwa harus hadir. Kenapa, Dik? Keputusan pengadilan seperti apa sudah keluar? Belum tahu. Belum tahu, karena itu nanti saya sampaikan di persidangan hari Senin. Pasti apa dasarnya offline atau tidak, nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan, dihadirkan. Bang, secara psikologis bagaimana? Sangat siap. Wong ini begini, Niki itu mungkin akan goyah kalau memang ini masalah narkotika. Mungkin dia akan bermasalah atau persoalan teroris. Ya, tapi ini persoalan postingan-postingan di Instagram itu ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan mencemarkan nama baik. Silakan yang menafsirkan, silakan yang memproses hukum. Tapi kan putusan nanti akhirnya ada di pengadilan. Bang Niki siap nggak ketemu sama Dito kalau misalkan di pengadilan nanti? Jadi mau tidak mau wajib hadir, pasti akan bertemu. Jadi tidak perlu dibilang akan dipertemukan, diwajibkan hadir. Kita tidak menunggu, wajib hadir. Kalau menunggu kan saya menunggu seseorang, tidak ada yang saya tunggu. Tapi ini kitanya memang siap, maksudnya mau bertemu langsung dengan Dito, baik itu di penyidikan atau di pengadilan. Mau tidak mau diwajibkan bertemu di ruangan sidang. Jadi tidak ada yang memaksa untuk dihadirkan, tapi ini undang-undang yang mengharuskan hadir. Silakan kalau tidak mau hadir. Untuk kesiapan Niki maksudnya? Sangat siap, luar biasa. Gitu. Bang, luar agenda sidang, apakah Niki sudah bertemu dengan anak? Kenapa? Sudah bertemu anaknya belum? Kalau ketemu Loli, anaknya yang paling tua, sudah waktu dirawat di rumah sakit ketemu, dia ngobrol, dan Loli juga menyampaikan, sudah saya sampaikan, ini loh ya, proses mamamu, jadi kamu jangan terlalu berpikiran yang negatif, kamu santai saja, kecuali mamamu ini misalnya pengedar gitu ya, atau teroris, ya mungkin itu ya kamu merasa. Kalau ini kamu harus bangga karena mamamu ini menyuarakan sebuah kebenaran, meminta sebuah proses hukum di polsek. Bapak polisi, ada laporan polisi, tolong itu ditanganin. Apa ini pencemaran nama baik? Saya pikir tidak. Apa karena yang di tag itu yang dipersoalkan seseorang sehingga dia merasa, wah ini saya kok dikejar-kejar. Jadi ada orang lapor polisi, ini kita minta Pak polisi itu tolong laporan diproses. Inilah yang menjadi kasus sehingga Nikita berurusan di pengadilan
dan dia ditahan bukan karena pencemaran nama baik, tapi karena ada kerugian. Kerugiannya berapa? Anda tunggu hari Senin. Saya mau dengar sendiri dari jaksa, berapa sih sebenarnya kerugian itu? 1000, 10.000, 10 juta, saya nggak tahu. Nanti kita dengar. Ya. Akan ikut menemani Bang? Loli akan ikut menemani di sidang? Siapa? Akan datang? Loli? Untuk Loli sendiri? Enggak, Loli belum cukup untuk saya hadirkan, saya yang melarang. Karena saya tidak ingin Loli masuk di dalam proses hukum ini. Kalau dia mau besuk mamanya silakan. Tapi kalau mau ikut di persidangan saya keberatan. Karena tidak seharusnya seorang anak diajak untuk ikut sidang, kecuali sidang anak. Siapa aja Bang hadir Bang, selain dari kuasa hukum? Ya pasti jaksa, pasti hakim, banyak lah yang enggak. Berarti rekan-rekan media ini terutama pasti hadir. Rekan Niki sendiri? Yang banyak hadir? Yang rekannya ini. Bang, ini kita bertemu anak yang kecil Bang. Kenapa? Sudah bertemu anak yang kecil Arkana. Sepertinya bertemu, tapi saya tidak tahu persis ya tanggal berapa. Kayaknya sih ketemunya di rumah sakit atau di mana itu waktu di bawah. Saya enggak mengikutin sampai sedalam, sampai sejauh itu karena saya ada persoalan administrasi yang saya siapkan kemarin. Mengajukan permohonan supaya dia bisa dirawat di rumah sakit karena memang syarat kecepet itu sakitnya luar biasa dan ini tidak bisa langsung sembuh.